Selamat datang kembali kawan. Pada video sebelumnya banyak yang belum paham dan juga banyak ya yang minta dibikinin tutorial di mesin bor. Oke, kebetulan ini ada mesin bor 12 volt merek dan juga pastinya masih sama saklar 6 rocker. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Seperti ini penampakan jeroan mesin bornya, cukup sederhana. Di sini banyak sekali kotoran habis ngebor, kotoran besi. Sebentar saya bersihkan. Seperti ini penampakan dinamonya dan ini gearboxnya. Untuk spesifikasi dinamonya seperti ini. Untuk saklar bolak-baliknya akan saya pasang di sini menurut lubang sebelumnya. Tetapi lubangnya ini kekecilan, akan saya potong dulu. Untuk rangkaian saklarnya seperti ini, sama seperti video kemarin. Untuk yang panjang ini ke sumber listrik dan yang pendek ini ke dinamo langsung. Untuk kalian yang belum tahu rangkaiannya, silahkan klik link di deskripsi atau klik di pojok kanan atas. Untuk dua kabel pendek ini akan saya sambung ke dinamonya langsung. Dicoba dulu, dites. Oke, mantap. Hey.
Coba sakar satu berputar ke kanan. Oke kawan, sudah dulu video ini. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.